Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel saya Toyiban. Kali ini saya berada di Karangan. Saya menemukan truk tangki laka, truk tangki yang memuat susu nabrak pohon. Ini rodanya 4 hilang semua. Ini rodanya tinggal di sini nabrak pohon. Susunya kutah. Ini jajaran di sini susunya. Dan ini di Bekasem 12. Ini masih tentram. Laka truk tangki muat susu ya teman-teman. Menabrak pohon itu bannya sampai keluar. Kejadian tadi malam katanya ini Mitsubishi Fuso 4x2 220 PS, kacanya hancur semua, roda depan dan belakang hilang. Ini di sini rodanya, ini pohon apa pohon ya. Lokasinya di Karangan, dekat ini Ser Gamalama Tangguh Karangan Tanggil Wingi. Utaranya si cepat atau Sinar Baru Guys jualan sepedamu. Kita coba lebih dekat mereview melihat kondisi truk tangki yang lagi laka. Seperti ini sih kondisinya. Iya, kacanya pecah semua ya. Pohon seperti ini rodanya lepas kondisi sekarang. Keluar semua ya. Copot semua dan roda depan dan belakang hilang. Ini masih mau dievakuasi pakai katrol. Ya, ini tinggal nunggu evakuasi dari tim katrol. Tapi ini katrolnya sudah datang. Tapi ini sayangnya bannya hilang semua. TMS masih dibaca rusak 1-2 ini. Malam
muat susu, susunya habis. Truk tangki ya, itu kacanya pecah semua. Dan rodanya sampai hilang semua. Ya, terima kasih, jangan lupa like, comment, dan subscribe channel saya supaya saya lebih semangat membuat konten-konten yang gitu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.